Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Percaya Selalu Kepada Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Anak-anak, sangatlah menggetarkan bagi saya untuk dapat melihat bagaimana Allah begitu tertarik dengan kami dan pada kendaraan yang kami gunakan. Kisah pengalaman di agen mobil Dodge di Walla Walla akan mengisi sebuah buku. Sejak kami mendapatkan mobil itu, sampai pada hari kami menjualnya, hampir 7 tahun kemudian, kami menyaksikan tuntunan tangan Allah. Cara kami menjual mobil itu sama ajaibnya dengan cara kami mendapatkannya. Dan waktunya sama pentingnya bagi kami ketika waktu kami membeli mobil tersebut. Dengan demikian, kami dapat melihat tuntunan yang sangat jelas dari tangan Allah. Manajer dari agen Dutch Plymouth di Peking menyarankan saya berkali-kali agar saya mau menukar mobil saya dengan mobil yang baru. Lalu suatu hari, sekitar jam 5, saya menerima telepon dari pengusaha itu. Ia meminta saya untuk datang ke kantornya dan membawa mobil saya. Ia kedatangan Pangeran Mongolia beserta rombongannya, dan mereka ingin membeli mobil seperti milik saya. Saya mengingatkan kembali kepadanya bahwa saya tidak ingin menjual mobil itu dalam beberapa bulan sebagaimana yang saya perlukan sampai saya mendapat cuti. Ia pun berkata, "Baik, datang saja dan kita akan membahas hal itu." Saya memutuskan untuk pergi. Namun sebelumnya, saya masuk ke dalam sebuah ruang berdoa yang kecil dan memohon tuntunan dari Tuhan. Oleh karena saya tidak tahu apa yang terjadi di depan nanti, saya meminta Allah untuk menanganinya. Lalu saya membuat sebuah ujian. "Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Namun, bolehkah saya meminta tanda? Jika pengusaha ini menawarkan mobil saya dengan harga $1,200 atau lebih, saya akan menganggap itu sebagai tanda yang pasti bahwa saya harus menjual mobil saya. Jika mereka tidak menawarkan harga yang tinggi, itu artinya bahwa saya tidak akan menjualnya." Pikiran saya tenang sewaktu saya masuk menuju pagar besar dari pekarangan rumah itu. Saat itu juga saya melihat sang pangeran memakai jubah sutra berwarna abu-abu
dan pengawal-pengawalnya serta ajudan-ajudannya. Mereka menghampiri saya dan menyambut dengan senyuman. Saya harus menghentikan mobil saya agar tidak menabrak mereka. Seketika itu juga, juru bicaranya bertanya kepada saya, "Apakah Anda ingin menjual mobil ini?" Saya balik bertanya, "Berapa yang akan Anda berikan untuk membeli mobil ini?" Ia berbicara kepada sang pangeran dengan bahasa Mongolia. Lalu ia kembali kepada saya dan berkata, "Sang pangeran berkata, ia akan memberikan Anda $1,500 untuk membeli mobil ini." Saya serahkan kunci mobil itu kepadanya, dan ia menghitung uang sebesar $1,500. Lalu saya berjalan pulang. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, sungguh sebuah pengalaman rohani yang ajaib. Betapa besarnya kuasa doa. Anak-anak, adakah di antara kamu yang sementara dalam pergumulan? Mungkin ada hal-hal yang membuatmu ragu, takut, gelisah, atau mungkin engkau sementara bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Maka ingatlah bagaimana ajaibnya kuasa doa. Engkau hanya perlu datang kepada Yesus untuk menyampaikan semua kekhawatiranmu kepadanya dan percaya kepadanya. Dan selanjutnya, dengan caranya yang ajaib dan penuh kuasa, ia akan menolongmu. Anak-anak, apakah engkau juga rindu untuk mempunyai pengalaman rohani dalam hidupmu? Maka percayalah selalu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.